Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan selalu ya guys. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba memberi makan arwana saya menggunakan keong. Kira-kira doyan enggak ya guys? Yuk, mari kita simak videonya. Oke guys, jadi kali ini kita akan berburu keong ya guys. Seperti ini guys, keongnya guys. Kita akan berburu keong emas. Berhubungan stok makanan ikan arwana saya ini habis, saya juga mau beli ke tukang penjual jangkrik, ternyata pada tutup guys. Jadi mau tidak mau, saya akan mencoba memberikan makanan ikan arwana ini dengan keong emas ya guys. Kita cari dulu guys. Jadi ini adalah penangkapan keong emas kita hari ini guys. Lumayan ya guys. Ya cukup lah guys buat kasih makan ikan arwana. Oke, amunisi sudah cukup. Kita akan pulang saja dulu ya guys. Selagi menunggu saya pulang, kalian lihat intro dulu saja ya guys. Yuk mari intro dulu bos. Sebelumnya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini, yang sudah like, comment, and subscribe. Dan bagi kalian yang baru berkunjung, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tidak ada ruginya guys untuk subscribe, karena subscribe itu gratis guys tanpa dipungut biaya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Jadi tunggu apa lagi? Klik subscribe-nya sekarang. Terima kasih. Oke guys, jadi inilah tangkapan kita hari ini guys. Lumayan banyak ya guys. Ya cukuplah buat makan 6 arwana. Dan sebenarnya di sini saya mempunyai sedikit trouble guys tentang ikan arwana saya. Jadi kemarin saya tidak sempat pulang ya guys karena pekerjaan. Jadi arwana saya puasa 1 hari guys, yang mengakibatkan si arwana besar ini menyerang si arwana kecil guys. Bisa kalian lihat sisiknya pada copot semua guys. Jadi karena si arwana besar ini saking kelaparannya, dia menyerang ikan yang lainnya guys. Ya resiko komtengnya seperti itu guys. Ya jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja guys. Pertama-tama kita akan membuka cangkangnya guys. Kita akan membuka cangkang keong emas ini dan kita akan mengambil dagingnya saja guys. Jeroannya kita akan buang guys. Untuk pemecahan keong ini saya skip dulu ya guys, takutnya berisi video kekerasan ya guys. Oke guys, jadi seperti ini cangkangnya sudah terlepas ya guys. Bener guys, agak sedikit buram guys, tidak fokus. Oke guys, jadi kita akan mengambil bagian kepalanya saja ya guys, atau daging kepalanya. Lalu untuk jeroannya kita buang guys. Kenapa kok dibuang? Kan sayang bang. Ya karena si keong emas ini mengandung racun guys. Jadi kita ambil kepalanya saja guys. Dan racunnya itu terletak di jeroannya guys. Biasanya racunnya itu yang berwarna ke pink-pinkan gitu atau kemerah-merahan gitu, itu wajib kita buang ya guys, takutnya terjadi keracunan terhadap ikan arwana. Ya untuk berjaga-jaga saja guys. Kemudian kita cuci ya guys supaya bersih. Nah oke, sudah bersih. Jadi seperti ini guys, kalian lihat cuma kepalanya saja guys.
Oke guys, ternyata doyan guys, langsung disambar, langsung disikat abis sama nih arwana, langsung ditelan ternyata. Berhubung doyan, mari kita pecahkan semuanya aja ya guys. Kita akan pecahkan semua keong-keong ini guys. Oke, di sini saya sudah memecahkan semuanya guys. Hasilnya segini guys, ya lumayan lah guys. Untuk makan ikan arwana, bisa kalian lihat cuma kepalanya saja. Sebelum kasih makan, nanti saya akan mencuci terlebih dahulu biar bersih guys. Karena kang ini saya cari di sungai-sungai yang ada limbah dari pabrik ya guys. Jadi kita cuci dulu guys. Oke guys, kita langsung saja cuci terlebih dahulu guys, supaya bersih, supaya aman, dan supaya si ikan arwana pun mau memakan si keong mas ini. Bener guys, kita pucat-pucat terlebih dahulu. Guys, sudah bersih guys. Saatnya kita kasih makan si ikan arwananya guys. Guys, jadi kita akan kasih makan. Lumayan ya guys. Segini. Bisa kalian lihat daging keong guys. Sebenarnya daging keong ini enak juga sih guys untuk kita makan.
Oke guys, mungkin itu saja video dari Nizam Arwana kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya. See you next time, see you next video. Salam satu hobi, salam satu amis, salam Arwana Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.